Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Oke, jadi kali ini saya akan review kembali dari tracking Paul Eiger. Waktu itu ada tracking Paul Valor warna hitam, dan ini ada tracking Paul lipat dari brand Eiger, yaitu mereknya Eiger Tenacity teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk bentukan lipatnya. Ini sudah dilipat dan ini ada penahannya. Oke, kita akan review produk ini. Jadi ketika review dari atasnya, untuk atasnya seperti ini, untuk hand gripnya teman-teman seperti ini. Untuk atasnya ini dari bahan bukan plastik, ini kayak karet gitu, masih ada empuk. Ini untuk dimasukkan ke tangan nanti, dan di sini udah gak terlalu sakit nantinya ketika dicoba. Itu ada kain ya teman-teman, dan untuk pengaturannya juga di sini. Pengaturan untuk ketika longgar ataupun kebesaran ataupun kekecilan bisa pengaturannya di sini teman-teman. Ini dari bahan bukan plastik, bukan dari kain kayak busa seperti itu teman-teman. Kalau lanjut ke bawah, di sini ada Tenacity Eiger Tracking Pole Tenacity. Ini ada warnanya, warna hitam, warna oranye, dan warna putih teman-teman untuk Eiger Tenacity ini. Nah, di sini ada pengaturannya, pengaturan seperti biasa pengaturannya di sini, dan untuk pengaturannya di sini teman-teman, pengaturan untuk ketika mau dipererat ataupun dilonggarkan. Oke, jadi kita akan coba buka aja. Jadi untuk masangnya seperti ini teman-teman. Di sini ada, oh ya, di sini ada ini, ada kayak apa ya, karet, bukan karet sih. Teman-teman seperti ini. Nanti dimasukkan ke sini. Nanti ngikutin. Yang ini juga sama. Nanti juga akan terpasang langsung karena ada karetnya tersebut. Oh, seperti ini teman-teman. Dan bawahnya seperti ini. Dan untuk, nah kalau sudah ini, kita akan panjangkan dari sini teman-teman. Ini caranya seperti ini. Ini tuh tingginya kalau nggak salah sekitar 135 teman-teman tuh. 135, di sini ada stop. 135. Lumayan cukup tinggi juga untuk playsheet ataupun tenda ultralight tuh ya. Bisa pakai ini, cuma kalau pakai ini tuh gak terlalu kuat, mendingan yang Eiger Valor kalau menurut saya. Dan oh ya, untuk trekking pole ini pastinya cocok banget untuk naik bus ataupun naik kereta atau traveling. Karena kenapa? Karena ya pastinya dilipat juga ya teman-teman. Kita coba buka lagi, dan satu lagi di sini, ada satu lagi teman-teman. Yang paling atas tuh, jadi seperti ini, jadi kecil teman-teman. Oh ya, yeah. Ini harganya saya dapat 100.000. Kalau barunya itu satu pasang itu satu tracking pole segini ya, satu aja itu kalau nggak salah 299 kalau nggak salah. Mendingan cari yang bekas juga, tapi yang masih bagus mulus. Ini cocok untuk berkegiatan supaya gak ribet, bisa dilipat dan disimpan di tas. Jadi seperti ini, dia bisa digenggam seperti ini teman-teman. Oke, itu aja teman-teman reviewnya dari Tracking Pole Tenacity. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next tip, see you next video. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.